الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat yang dengannya sah atau tidaknya salat kita. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan apakah bacaan surat Al-Fatihah kita sudah benar, sudah sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya ataukah tidak. Maka kita perlu untuk kembali mempelajari bagaimana kita membaca dengan baik surat Al-Fatihah ini. Karena dalam bacaan surat Al-Fatihah itu pun terkandung doa yang sangat mulia. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat dalam artian surat Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian, wali 'abdi ma sa'al dan untuk hambaku apa yang dia mintakan di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, membaca ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, maka Allah akan menjawab hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim, jika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah akan menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku kembali menyanjung dan memujiku. Wa idza qala 'abdi, jika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah akan menjawab majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antara diriku dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia mintakan. Maka apa yang kita mintakan setelah itu? Apa yang kita mintakan? Kita mintakan agar Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk jalan yang lurus dan untuk istiqomah di atas jalan yang lurus tersebut. Kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah akan mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia mintakan. Oleh sebab itu kita dianjurkan juga untuk mengucapkan amin setelah itu. Ya Allah kabulkanlah, karena dia berisi doa yang sangat mulia. Maka kita harus memperhatikan apakah bacaan surat Al-Fatihah kita telah sesuai ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam.